Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sobisa. Kita lanjut dari game Epic Seven ya. Jadi kali ini giliran Epic Seven guys. Oke, Epic Seven ada update baru tadi pagi, yaitu ada side story yang lanjutannya ya, yang Small Miracle guys. Jadi lanjutannya ya. Nah ini dia nih, Small Miracle. Di sini juga ada reputasi baru ya. Kalian bisa dapetin Gold Transmit Stone, lumayan ya. Sama ada bisa exchange, juga ada barang-barang baru guys. Barang yang paling penting yang kalian mesti ambil yaitu adalah ini dia nih, sepatu level 71 speed ya. Ini penting banget guys, ini GG banget ya, kalian wajib ambil sih. Ini juga lumayan ya, cut off Small Miracle ya. Ini naikin attack sama defense satu party loh, GG banget loh, jadi kalian mesti ambil. Dan yang kalian mesti ambil yaitu ini juga nih, katalis yang epic ya. Ini lumayan, ini dropnya susah, jadi kalian wajib ambil ya. Katalis-katalis, kalau yang kayak gini-gini sih itu terakhir aja guys, kayak cam-cam itu terakhir ya. Jadi itu yang baru update-annya, lanjutan dari Christmas ya. Oke, ada juga ini guys, di battle, di challenge itu ada yang baru ya, yaitu Molagora challenge ya. Kalian bisa mendapatkan Molagora 1 ya, cuman ini gue udah ambil. Dan sama ada Serila, ini kalian bisa dapetin Serila gratis ya. Ini Serila keren banget ya, kita lihat ya. Oke, Seduction jurus pertamanya ya. Bisa ngurangin combat readiness 7%. Wow. Bisa ngisap attack dari enemy. Ngisap attack enemy, udah gitu naikin attack diri sendiri 2 ton ya. Waduh, keren ya. 60% chance to decrease attack of the enemy 2 ton. Ini dia Serila ini terkenal dengan damage-nya sakit banget ya. Udah gitu dia bisa ngasih burn-nya juga racun ya. Burn tuh kayak racun ya, itu sakit banget guys. Tuh bisa ngasih burn 2 biji ya selama 2 ton. Gila keren. Keren-keren. Ini gua udah dapat Serila-nya guys. Jadi gua main yang hell ya. Yang hell ini drop rate lebih gampang karena 20% kemungkinan dropnya ya. Tapi kalian kalau main 10 kali juga bisa dapat gratis guys. Ini kalian main 10 kali ya bisa dapat gratis Serila juga guys. Oke, di sini juga ada satu hero yang di revamp ya. Revamp tuh maksudnya di remake ya, yaitu si Ken. Kita langsung lihat si Ken lah ya. Ken ini kata jadi GG banget sekarang guys. Jadi super-super GG lah Ken lah ya. Jadi kalian yang punya Ken, wah seneng banget lah ya. Ken, mana sih, kita lihat si Ken ya. Ini nih Ken, gue belum punya lagi nih. Ken jurusan ini dirubah semua dan dibikin bagus ya. Pakai Vigor. Vigor attack and defense increase, burn. Attack with a flurry strike, burning for 2 turn. Oh, jurusnya si Ken itu ngeburn ya. Ngeban guys. Wah gile. Jurus keduanya Celestial Kick, naikin speed dari si Ken selama 2 turn. Ada itu 75% chance to decrease defense musuh 2 turn. Dan dapat 40 fighting spirit jika musuh kalah. Kalau si Ken ini ada Vigor, ada 100% chance to decrease defense of the target for 2 turn, ignoring effect resistance. Damage did increase proportional to the caster max health. Jadi damage dia tergantung dari HP dia ya. Kalau HP dia gede, damage-nya makin sakit, guys. Wow. Powerful blow, Phoenix Fury. Bisa stun, hah? Si Ken ini jurus tiganya bisa stun ya. Sama di Christian. Oh, ini kok jadi GG banget sih Ken ya? Wah, gila. Wah, kalau diserang pun juga dapat 5 fighting spirit ya. Nih, Ken ini ribet banget ya. Fighting Spirit ada Vigor juga ada ya. Jadi ada dua dia ya. Itunya apa? Kayak apa ya? Kayak Rage gitu ya. Wah, ini Ken jadi GG banget ya. Wah, ini Ken-nya jadi GG banget yang biasa nih. Kita lihat satu second, gue penasaran nih. Oh, attack-nya kecil tapi guys. Ken itu attack-nya kecil di bawah 1000 ya. Kok HP-nya 7300, gede banget. Gila, defense 657. Jadi Ken ini yang GG banget itu di HP-nya ya. HP-nya tinggi banget guys sama defense-nya ya. Gila nih. HP-nya tinggi banget ini. Bisa 15.000 lebih nih HP-nya guys. Kalau kalian pakai HP set ya. Oke, kita lihat Serila bentar ya. Serila. Ini Serila gratisan tapi katanya GG nih. Kita lihat statusnya aja ya. Oke, statusnya lihat tuh guys. Attack-nya 1200 ya, tinggi banget ya. Gila nih GG banget. Ini lebih GG dari Mercedes sih, karena Mercedes juga fire juga ya. Wow, ini yang GG cuman attack-nya doang guys, sama defense-nya ya. Attack sama defense, HP-nya kecil banget, 4500. Ada effectiveness-nya 9%. Wow, tutupan gua ya.
Oke, jadi ini GG attack-nya ya. Kalau gue sih gue pakein dia attack 4 sih, guys. Attack 4 sama critical 2 kalau gue ya. Wah, keren. Oke, langsung aja kita lihat jurusnya si Serila ya. Serila, kita lihat jurusnya. Ini gue udah dapat Serila, guys. Jadi kita langsung aja lihat ya. Oke, kita akan sekaligus Serila challenge ya, tapi kita yang normal difficulty aja biar cepet ya. Oke. Ini dia nih Serila. Kita lihat skillnya ya, skill ketiganya ya, animasinya ya. Animasinya keren banget, guys. Benar waifu banget, guys. Lumayan ya dapat waifu gratis. No one can escape. Mampus tuh. It's dangerous. Udah, my spear will protect everyone. Nah, langsung mati, guys, karena Lorina gua. All enemies will fall to my spear. Ini Lorina hero gratisan tapi GG abis ya. Gila. Oke, langsung kita lawan Serila. That's a nice body. Wow, gila. Apa tuh decrease? Only when all are dead will this end. Kita hajar tongkatnya dulu ya. Ini tongkat sihir ya. I will continue my training. Mati nggak dia? Feel my might in the point of my spear. I won't be defeated. Pasan tadi Serila yang gue dibikin nggak bisa keluar skill tadi. You'll be destroyed. Atau nih Serila mungkin. Ini kalau yang easy, Serila ngedropnya itu cuman kalau nggak salah 5% doang, guys. Kalau yang hell itu bisa 20% mungkin. Oh, bener. You're the one I'll be fighting. Wah, dibikin 6 turn nggak bisa keluar. Wah, honey, I'll assist you. Parah. The order of the shield does not back down. Parah. Gue belum melihat skillnya ini. Gue belum melihat skillnya jadinya. Yang isi gampang banget ya, guys. Gue belum lihat skillnya ya. Kita lihat skillnya di arenanya ya. Kita arena sekali lah ya. Ya arena. Cari yang gampang dong. Cari yang gampang. Gak ada yang gampang. Susah semua, guys. Gue udah masa 3 susah semua nih. Let's advance together. Gue feeling gue gak enak. Ini seri lagu langsung mati nih. Yen ini buffer paling GG ya. The spirit of a commander. Wah, ini sih nggak boleh jalan duluan nih, Ses. Tunggu kau. Oh iya, nanti habis dari sini gue akan buka Moon Next Summon ya, guys. Gue ada Moon Next Summon sekali ya. Bisa buka sekali Moon Next Summon. This blade desires blood. Mampus kau. Oke, Sesa sekarat, man. Waduh, ini challenger dominion ini mage paling GG ya katanya ya. Damage-nya mukul biasa bisa ada tugas. Goceng loh. Oh my god. Ini Ruel bisa ngapain ya? Nge-heal ya? Sama ngidupin nggak salah ya, bisa ngehil, bisa ngidupin orang. Gila, langsung penuh. Oh my god, langsung penuh saya sih, parah. Ini ngomong-ngomong seri lagu tadi nggak keluar-keluar ya, kurang ajar ya. Disappear, evil one. Wah, gila, ini gua kalah nih, gua nih sama si Susan Cina NNN. Oke, kita langsung lihat jurus tiganya ya. Kita akan lihat seberapa waifunya dia, guys. Have a kiss. Wow, gila, seksi banget. Gila, seksi banget ya. Gila, yoi. Keren ya. Jadi gue bakal naikin sih ya, karena hero gratis ya. Jadi kalian kalau dapet Serila lagi, pasti saya bisa imprint ya. Oh, kalah gue, guys. Ini musuhnya terlalu GG ya. Gila. Gak bisa ngapa-ngapain gue. Gila, gak bisa ngapa-ngapain. So all become ash. The order of the shield. Gila tuh ya barirnya dia nih ya, keras banget loh. Gila barirnya dia. Die. Ya ini kalah nih guys. Ini benar-benar musuhnya super kuat ya. I will continue my training. Eh, Dien. Sekarang kalau di arena kalau ketemu Dien tuh gue paling benci, guys, sama Dien. Gila. Kata gua. Kata. Seset, gila. Tujuh. Karin gua langsung mati. Oh, gila. Gila ya, 7200, men.
give me strength. Only when I'm done with this end. Gue sendiri juga bingung. A crack. Ini Karinnya gua kalau HP makin dikit damage-nya makin sakit, guys. Tapi kayak gua bakal mati sama CC dia sih. Nah, kan. Gila, kalau 60 sakit banget. I can't die yet. Aduh. Ya udahlah ya, gua cuma mau kasih lihat skillnya si waifu Serila doang ya. Ternyata keren banget skill apa animasinya ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke Moonlight Summon aja lah ya. Kita langsung ke Moonlight Summon, guys. A customer. We have a visitor. Ini kisenya gue udah habisin 4.000, nggak dapat kisenya, guys. Gue udah stres ya, gue udah males ya. Kita langsung mulai summon aja ya. Mulai summon. What do you think? Oke, ini dia saatnya, guys. Mulai summon, semoga gue bisa dapat bintang 5 ya. Ayo bintang 5 dong, please. Ayo dong, bintang 5 dong. Kalau nggak bintang 5, bintang 4 juga nggak apa-apa sih. Tapi bintang 4 gue maunya Crimson Armin atau Celestial Mercedes atau Challenger Dominiel. Aduh, banyak maunya gue ya. Langsung aja lah ya. Oke, ini dia. Aduh. Kalau YouTuber bule katanya abis pencet ke WC langsung dapat bintang 5, guys. Gue jadi penasaran ya. Coba ya gue pencet abis itu gue pura-pura ke WC gitu ya. Hai. Gue dengar suaranya aja, guys. I'll do my best not to let you down. Suaranya cewek, guys. Wow, Doris. Doris. Doris ini bintang 3 tapi ngehealnya GG banget ya katanya ya. Wah. Dapatnya bintang 3, guys. Nyesek ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini katanya jago banget nih. Decrease hit chance, mana bullet? Celebration of Light. Recovering the health of LS and granting continuous healing and increase defense. Ini dia yang gue cari ya. Aduh, gue dari kemarin tuh nyari buffer yang bisa naikin defense, guys. Ternyata Doris bisa. Doris bisa continuous healing sama increase defense ya. Oh my god, gila. Akhirnya gue menemukan buffer ya. Like curtain, recovering LS and increase the combat rate. Ngeheal sekaligus naikin combat readiness 30%. Wah, gila, asik ya. Kalau ada granted continuous healing, jadi kalau misalnya dia udah kena skill 2-nya Doris, begitu dia health yang di recover tuh double ya. Waduh, bagus. Bagus, guys. Ini bagus ya. Gua nggak nyesel, guys. Ini bagus banget, Doris. Oh my god, Doris. Ah, itu dia yang gue cari ya. Buffer yang bisa naikin defense. Soalnya gue pakai Yuna ya. Yuna gue tuh bisa naikin attack sama speed ya. Kalau ditambah dua Doris tuh naikin defense tuh jadi komplit ya. Naikin attack, naikin defense, sama naikin speed, guys. Coba kita lihat si Doris ya. Dia statusnya GG apa enggak ya? Soalnya banyak banget orang yang pakai, guys. Oke, Doris. Where are you, Doris? Nah, ini dia nih. Doris katanya lebih bagus dibanding Elson. Cus. 13.800. Attack-nya, oh my god, attack-nya 540 kecil abis. Gila, attack-nya benar-benar. Tapi ini emang buat apa attack ya? Dia kan healer ya. Attack kecil aja nggak apa-apa ya. HP-nya 5300 standar. Speed-nya 86. Waduh. Defense-nya 700. Jadi dia gede banget defense-nya ya. Jadi ini yang bagus cuma defense-nya doang, guys. Speed-nya jelek abis ya. Oh my god, speed-nya jelek abis. 86 gimana caranya ya? Aduh. Mau nggak mau berarti gue mesti kasih dia speed set ya. Kayak gue bakal ngasih dia speed set sih, guys. Tunggu ya, skill dia ada yang tergantung dari HP dia nggak ya. Amount recov tergantung dari target max health. Target berarti si yang di heal ya. Berarti nggak masalah. Amount recov is double untuk ally max health. Oh iya, jadi nggak terpengaruh, guys. Jadi dia udah pasti nih, kayaknya gue bakal kasih speed set sih ya. Speed set sama HP set sih. Jadi speed 4 HP 2. Kayak gitu, speed 4 HP 2 si Doris. Lumayan ya. Lumayan, guys. Oke, teman-teman, jadi itu aja ya video Epic 7 mengenai updatean yang baru dan Moonlight Summon gua dapat bintang 3, Doris. Yes.
Thank you teman-teman udah nonton video gua nggak gacha ya, karena gua lagi tabung kristal buat selanjutnya setelah Kise ya. Setelah Kise kayaknya ada Mage GG kalau nggak salah namanya Saskia atau Belladonna, katanya bagus banget guys. Jadi gua mendingan nunggu Belladonna atau Saskia ya. Selanjutnya abis Kise guys, baru gua gacain 3000 kristal mungkin ya. Gua udah ada 2400 nih. Thank you udah nonton video gua guys. Jangan lupa di like, di komen, di share, jangan lupa subscribe jika belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.